Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala kita ketemu lagi di PPIS TV. Dan pada kali ini saya ingin membawa kepada seluruh muslimin dan muslimat meraihkan program penghantaran pelajar ke di mana pada tahun 2020 ini sekali lagi kita akan menghantar pelajar daripada Madrasah Rumah Transit Mu'alaf Sabah untuk penyambungan pengajian mereka di Semenanjung. InsyaAllah pada sesi pembelajaran tahun 2020 ini, seramai 13 pelajar daripada Madrasah Rumah Transit Mu'alaf Sabah ini akan kita hantar ke beberapa pondok madrasah di sekitar negeri Kedah. Oleh yang demikian, ingin saya menarik perhatian kepada seluruh muslimin dan muslimat yang selama ini terus memberi sokongan dan juga bantuan bahawa ini adalah sebahagian daripada saham-saham kita yang sekian lama kita bersama membantu berbagai sisi sudut sejak kita bangunkan Madrasah Rumah Transit Mu'alaf Sabah ini sehingga di ketika ini. 13 pelajar ini terdiri daripada 5 pelajar perempuan dan selebihnya pelajar laki-laki. Maka kepada ibu bapa yang di mana anak-anak mereka ini terpilih untuk menyambung pengajian mereka, kita mengharap sangat-sangat agar memberi sokongan, dukungan dan juga galakan kerana kita melihat kepentingan dan juga keperluan kita di negeri Sabah ini. Kita masih lagi ketinggalan dalam bidang pengajian ataupun kita masih kekurangan lagi orang-orang yang berilmu di kalangan orang-orang Sabah itu sendiri. Maka ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk menghantar sebanyak mana mungkin kepada ibu bapa yang anak-anak mereka terpilih ini. Tahniah dan syabas kerana anak-anak para ibu bapa terpilih dalam melanjutkan pengajian ke Semenanjung. Dan saya juga menyuruh kepada ibu bapa yang berkaitan agar selepas daripada ini, kempenlah, carilah sahabat-sahabat, rakan-rakan kita di kampung untuk mengganti anak-anak kita. Karena ini perlu dan penting. Setidak-tidaknya kita dapat membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tercari-cari. Di mana tempat pembelajaran, di mana tempat madrasah yang boleh menerima tanpa syarat. Kita di Madrasah Rumah Transit Mu'alaf Sabah ini tidak memberi apa-apa para syarat untuk pengambilan atau kepada pelajar yang ingin mengaji di tempat kita. Karena walaupun kita masih dalam peringkat membangun dan serba kekurangan ini, kita daripada awal sehingga hari ini masih terus dengan prinsip kita bahawa kemasukan di Madrasah Rumah Transit Mu'alaf ini adalah percuma. InsyaAllah keutamaan kita bagi kepada para saudara baru, fakir miskin dan anak yatim. Jadi mudah-mudahan dengan maklumat ini dapatlah kiranya sahabat-sahabat di luar sana yang selama ini tercari-cari hubungi saya dengan segera karena kekosongan hanya 20 orang sahaja, iaitu 10 laki-laki dan 10 perempuan. Kepada darmawan yang selama ini memberi sokongan bantuan kepada pihak madrasah secara langsung dan tidak, maka inilah saham-saham saudara-saudara, sahabat-sahabat semua. Pasti Allah akan memberi ganjaran kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara muslimin dan muslimat. Maka dengan itu, mari kita terus berganding bahu untuk membantu mempertingkatkan lagi sistem pendidikan yang kita buat. Kita juga di sini mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang selama ini telah memberi infak secara bersembunyi dan juga terang-terangan. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberi ganjaran sebanyak mungkin, setimpal dengan pengorbanan kita. Karena itu kita buat
tahlil kita khusus setiap subuh sejak kita mengambil pelajar kita pada tahun 2015 sehingga hari ini. Kita adakan tahlil khusus untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.